Oke teman-teman, kali ini kita bakal mencoba multitester LED yang murah teman-teman ya, 100 ribuan. Kita lihat ini voltage-nya bisa sampai 300 volt otomatis, dan juga inputnya ya listrik ya 220. Kemudian kita langsung buka, ini bisa dibeli di Shopee ya, murah teman-teman. Biasanya saya bikin video tentang membuat alatnya, tapi kali ini kita bikin yang sudah jadi atau membuat video yang sudah jadi. Mungkin link pembeliannya bisa saya taruh di deskripsi. Dan ini ada petunjuknya bahasa Cina, kotak serta multitesternya dikasih yang bagus juga ya, yang besar alhamdulillah. Kemudian ini alatnya, mungkin teman-teman sudah pada punya, tapi kali ya mana tahu ada yang belum punya ya kan. Nah, ada juga yang versi yang lain teman-teman. Ini kita bisa coba, tapi karena tegangan otomatis namun tinggi 300 volt, maka bisa membuat ya kesetrum sih kayaknya ya. Nah, ini ya, tombol on off-nya di atas dan ada beberapa keterangan dengan bahasa Inggris ya. Kita on. Nah, ini maksimumnya yaitu 300 volt. Kita bisa tancapin soldernya. Kok solder sih? Kita tancapin probe testnya di merah kamera, dan ini kita uji coba teman-teman. Kita shortkan dulu, itu enggak bahaya, alias dia akan ngedrop dan tegangan outputnya itu menyesuaikan lampunya. Kita coba ukur semuanya. Nah, ini ada satu buah yang enggak hidup teman-teman ya, mungkin ngesot barangkali demikian. Jadi TV-nya ini protek ya, karena mungkin ada yang ngesot ataupun mati di situ. Jadi di bawah ini kan kunci motor.